Citizen Diecast. Nah, kali ini saya lagi ada di area Cubic BSD dan saya lagi mau nyoba hunting di sini. Ini kayaknya banyak banget areanya, luas banget. Di situ ada Artland juga tuh yang bisa jual-jual figur dan market segala macamnya. Terus di sini tadi saya lihat juga kayaknya ada Toys Kingdom-nya. Cuma karena luas banget kayak gini, pusing juga sih nih nyarinya. Coba kita check-in satu-satu ya. Oke. Oke, thank you. Udah ada di Toys Kingdom-nya nih, di Cubic, dan ini masih beberapa yang masih lot-lot lama, yang baru. Ada Angel. Konsep kali ini lot F belum ada. Masih lot A, B, C, D. Dan tinggal sisa-sisa aja. Kita coba cek yang BMW mau dulu ya. Update sama sekali sih. Keren nih, VW Battle 1:24. Berapa nih, gokil. Mantep banget nih. Bisa dibuka pintunya. Wah, 389. Di sini juga ada merek motor Max nih. Chevy Stepshot Big kan. Kayak punya saya yang mungkin smart itu. Terus ada pemadam kebakaran juga, keren banget. Wow, gede, berat banget. Terus di situ ada American Classic nih, Ford Deluxe. Wow. Ini harganya 140, ini 80 ya. Oh ya, sekarang 43. Oh iya, di sini ada London bus taksi. London bus sama taksi. Di sini ada siku juga. Motornya gede banget. Keren ini. Mercedes. Ada orang yang reporter. Lama-lama belum ada yang baru. Tadi udah dari Toys Kingdom dan nggak ada yang bisa disero. Kali ini kita coba lihat-lihat yuk ke Artland. Di situ bisa, di situ tuh ada sedia yang buat market figur gitu kan. Siapa tahu ada yang bagus yang bisa kita share. Artland sendiri kemarin sih saya baru tahu tuh pas waktu di Bandung ya, saya ada beli figur gitu dan market lainnya buat diorama. Dan
ada yang ngasih info katanya di Cubic ada Artland. Nah itu di depan ada Artland, kita bisa cek di dalam ada apa aja. Oke, cap cus. Oke, sekarang saya udah di Artland dan dilihat, oh ya ini hampir sama kayak yang ada di Bandung nih. Ini ada pohon-pohon buat diorama, cakep-cakep banget, dan harganya lumayan mahal juga. Di segini 94.000 satu. Wow, yang kecil ya, ada yang 11.000, 9.000. Wow. Terus di sini juga ada banyak kursi-kursi ini. Ini mungkin apa sih ya, nggak tahu nih. Oh, ya buat bioskop nih, kursi-kursi bioskop. Satu deret ini 54.000. Ukurannya ini 75, 50, di yang 100 skalanya ya. Terus ini buat di umbul-umbul ini kan, buat di pantai gitu, di rumah, di rumah pantai gitu kan. Oh, ada bendera juga, 1 banding 221.000. Wow, mahal banget. Ini pohon-pohon yang buat skala 64 cocok ini. Dari mana? 21 40.000. Wow. Ini pohon-pohonnya persatuan ya. Terus di sini, nih lampu-lampu jalan mahal. Lampu jalan 53.000. Segini 53. Ini bangku 35.000, kecil-kecil gini. Ini efek-efek yang sih sebenarnya artinya buat efek pasir atau efek rumput, efek tanah. 5.000-an. Kecil banget ini, mahal juga sih. Satunya 12.000 satunya. Tuh, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi ada. Ini ada pohon, pohon hewan. Ada hewan juga. Ini ada anjing, kucing kali apa ini, domba kecil-kecil. Ah, ada mobil juga, nggak tahu mobil yang bisa nyala nih kayaknya. Ada kabel-kabelnya juga, 500 ini 62. Wah, buat market biasanya tuh ada truk yang kecil-kecil banget, sekarang 300. Bisa buat bahan-bahan diorama nih, polyfoam. Di sini 21.000, ukuran 40x60. Terus di sini ada apa nih, whiteboard juga lumayan nih. Oh, tuh
yang itu. Terus yang punya akrilik kali ya, akrilik yang iya 42.000 segini. Terus kayu-kayu juga, terus ada MDF ya atau karbot gitu sesuai ketebalannya sih. Nah, yang bisa buat diorama juga tuh. Wow. Ini juga pokok, ini ada perabot ya, paperboard namanya, perabot tuh biasa buat bikin ini rak blister tuh kan, ada warna-warni. Harganya 33.800, ketebalannya sekitar berapa tuh, 1/2 cm ya. Ada pewarna-pewarna nih, pigment gypsum, warna gypsum juga bisa buat dia orang lama sih ini. Warna-warnain gitu kan. Market make it tahu ini kayak master bed sih. Asturo, tinta di Asturo Porsen Waterbase. Jadi yang di atas tas, karton, kaos, dan dalam busa kayu. Ya, ini yang disebut ya diorama, bekas tuh juga bagus. 20.000-an. Lalu kita nyari warna apa ya? PVC board, ini PVC board nih. Saya juga nyari yang 30.000. PVC board juga bisa buat diorama. PVC board ketebalan 3 mm. Oke, dan lagi-lagi saya nggak dapatkan apapun di Atlant. Oke, jadi waktunya untuk cabut aja deh ya kayaknya. Oke, thank you om-om yang udah nonton video kali ini, dan semoga bisa memberikan informasi mungkin om-om yang lagi membutuhkan sesuatu yang tadi ada di saya udah videoin, bisa datang aja ke Cubic BSD. Oke, gitu aja om untuk video kali ini. Thank you udah nonton, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tetap keep hunting. Salam Lancaster, bye bye.